Assalamualaikum. Hai, saya Bella, host kali ini untuk segmen Rumah Adaptasi Hotel. Okey, untuk segmen Rumah Adaptasi Hotel akan disiarkan setiap hari Khamis pada pukul 4:30 petang. Topik kita kali ini adalah cara mengasingkan anak ke bilik tidur sendiri. Yang mana baru masuk boleh like dan share FB kita Pakar Ubah Suai dan Hiasan Dalaman. Dan kita juga ada IG Zidia, dan boleh ke website kita www.zidia.com.my. Okay, Bella nak sambungkan topik kita hari ini, cara asingkan anak kita ke bilik tidur sendiri. Okay, cara macam mana ya? Sebab setengah parents tak tahu cara macam mana nak asingkan bilik tidur anak mereka. Okay, Bella bagi sedikit tips macam mana cara nak mengasingkan bilik tidur anak. Cara yang first nak mengasingkan anak kita ke bilik tidur sendiri adalah dengan kita menanyakan minat anak-anak kita, sama ada mereka minat kartun ataupun animasi, dan kita boleh applykan minat diorang masuk ke dalam bilik tersebut. So, saya mulakan dengan konsep bilik anak lelaki beliau. Okey, anak lelaki beliau sangat minatkan kartun Lego. So, kami tim Zidia mendesainkan bilik anak beliau dengan konsep Lego. So, Bella nak share dengan korang gambar-gambar bilik anak lelaki beliau yang minatkan Lego. So, kita ikut minat anak beliau dan kita buat mengikut konsep Lego. So, Bella nak share. Okay, ni gambar bilik anak lelaki beliau yang minatkan konsep Lego. Kalau nampak daripada depan katil ni adalah kita macam membuat feature wall konsep Lego, dan ceiling pun kita buat konsep Lego supaya benda tu lebih tertarik dan lebih tertarik pada anak beliau lah. Okay, so korang boleh tengok dekat sini gambar-gambar Lego, ikut warna-warna Lego sebab benda ni kita custom. So korang boleh lihat dekat sini, kita design bilik tersebut dan selepas tu kita custom design tersebut. Korang boleh nampak warna-warna yang kita gunakan adalah warna-warna Lego tersebut. Dan untuk ceiling juga sama, korang boleh nampak daripada wall sampai ke ceiling kita design yang sama dan mengikut warna-warna Lego juga. Okay, daripada gambar tersebut korang boleh nampak kita custom bagi nampak design Lego tu nampak real. So kita buat Lego tersebut nampak timbul. So design macam ni sangat menarik minat diorang untuk stay dalam bilik diorang tersebut. So siapa-siapa yang baru join, anda bersama saya Bella dalam segmen Rumah Adaptasi Hotel. Okey, untuk topik kali ini adalah cara mengasingkan bilik anak ke bilik tidur sendiri. Okey, untuk segmen ini anda boleh menonton setiap hari Khamis pada pukul 4:30 petang. Okey, dan jangan lupa like FB page kita iaitu Pakar Ubah Suai dan Hiasan Dalaman, IG kita MyZidia, dan website kita www.zidia.com.my. Okey, Bella nak ulang balik apa yang Bella cerita daripada awal tadi. Cara mengasingkan bilik anak ke bilik tidur sendiri. So, cara macam mana kita nak mendesainkan bilik anak kita supaya mereka minat untuk tidur ke bilik mereka sendiri? Salah satunya adalah mendesainkan bilik tersebut mengikut minat anak-anak kita. Okey, so apa yang boleh Bella suggestkan kepada korang untuk design bilik anak, korang jangan design terlalu heavy kerana anak-anak yang masih kecil mereka minatkan kartun-kartun atau animasi. Tapi apabila mereka meningkat dewasa, minat diorang akan berubah. Mesti diorang nak design yang lain. Diorang takkan minat design yang macam diorang zaman kanak-kanak dulu. So, apa yang Bella boleh suggestkan kepada korang adalah jangan design bilik anak dari sekarang terlalu heavy. Untuk klien yang Bella sharekan tadi yang mempunyai dua orang anak, iaitu lelaki dan perempuan, untuk design bilik anak perempuan dia pula,
Okay, anak perempuan dia sangatlah minatkan Hello Kitty. So, kita desainkan bilik anak perempuan dia mengikut minat anak dia. So, dekat sini korang boleh nampak kita desainkan headboard Hello Kitty dan dinding-dinding kita menggunakan wallpaper kartun Hello Kitty. Di ceiling korang boleh nampak kita menggunakan warna-warna Hello Kitty untuk menarik minat anak dia untuk tidur di bilik sendiri. Semua dinding bilik anak dia kita menggunakan wallpaper Hello Kitty. Kalau korang nampak benda ni macam susah untuk ubah desain bila anak dia meningkat dewasa, tapi sebenarnya tak, sebab wallpaper ni kita boleh buang dan kita boleh gantikan dengan cat. So inilah hasil tim Lydia mendesainkan bilik tidur anak-anak beliau mengikut minat masing-masing. Okey, siapa-siapa yang baru join segmen Rumah Adaptasi Hotel, bersiaran setiap hari Khamis pada pukul 4:30, korang boleh like atau share FB kita iaitu Pakar Ubah Suai dan Hiasan Dalaman, IG kami MyZidia, dan website kita untuk korang tengok hasil kerja kita www.zidia.com.my. Okey, itu sahaja yang Bella nak share dengan korang. So korang jangan lupa saksikan segmen Rumah Adaptasi Hotel pada minggu hadapan, hari dan waktu yang sama, dengan topik yang baru. Okey, Assalamualaikum. Bye.